Hei, kita coba motor RX King Akit. Let's go. Itu sebelah lagi di servis karburator. Let's go. Pendek banget motor ya. Nekuk kaki gue loh. Okay. Wow. Oh, spinnya gini sih. Brr. Brr. Kok pendek banget koplingnya? Koplingnya harus pendek ya? Giginya depan, terus dua, belakang, belakang, tiga, belakang, empat, belakang, lima, belakang. Ya sama lah. Gua gak bisa nyala. RX King coy. Pendek banget napasnya. First time coy bawa RX King. Agak kagok ya, nggak ada indikator apa ya? Indikator gear udah masuk gigi berapa? Kayaknya di gigi 1 feeling gua sih. Iya, gigi 1. Gigi 3. Racing tuh berapa cc sih? Gua nggak tahu loh. Oke, kita shell dulu. Mantap juga ya racing ya. Parkir dulu cuy. Oke. Sip. Wah, nggak bisa kunci stang cuy. Seperti yang dia bilang harus digembok. Ya, ini dia RX King nyakit. Os. Karburator udah pakai PE28 kayaknya. Nggak kelihatan sih PE28 sih kayaknya itu. Ya, karburator. Oh, masih Mikuni. Mikuni. Masih yang standar sih. Oh, ini di off dulu. Iya, off dulu. Nanti kalau tuh dinyalain lagi, kita gembok dulu. Sini aja deh, aman seharusnya. Ya semoga aman. Ya guys, kita nanti lanjut lagi ke proses baliknya ya. Yusho. Oke, kita lanjut guys. Ya, ini dia RX King Bro Akit. Nih, setahu gua sih dia udah diborap ya. Kemarin itu dia pernah cerita. Kita buka gemboknya dulu. Oke. Okay. Nah, percuma cuci tangan ya. Oke. Okay. Nice. Ya, kita lanjut. Kita tes. Nyalain dulu. Oke. Okay. Wih, tank padnya Brembo tuh. Kalipernya Brembo nggak? Kalipernya Rembo, bukan Brembo. Ikuzo, kita nyalakan.
Udah nyala nih. Let's go. Masuk gigi satu. Lah, mati. Kayaknya nggak ada bensin atau apa nih. Wah, keluarnya muter jauh nih. Wah, ada crash dong. Crashnya telur cuy. Ada crash tuh. Rider nggak apa-apa sih. Mantap juga ya racing. Rasain dua tak nih gue. Begini rasanya dua tak. Geter banget ya tapi. Wuhuu. Waduh, duh, duh, duh. Mantap cuy. Enak banget ya. Racing. Asik juga racing ya. Tapi gue belum cobain yang lebih kencang lagi sih racingnya. Ini masih so-so lah. Racing bisa dipasang tromol, tromol lagi apa? Cakram gak ya? Gak tau, kayak udah lama pakai Blackie, kebiasaan cakram, jadi kayak ngerasain cakram tuh enak banget gitu. Asik, asik sih. Gue pengen muter lagi sebenarnya, cuman apa namanya, ini indikator bensin atau giginya nggak ada, dan ditambah lagi baterai gue udah mau habis juga nih, belum gue cas lagi baterai Asian Cam, sorry maksudnya. Motornya enteng ya, banyak yang bilang kayak racing berat bro, berat bro, kayak enggak. Oh ini baru gigi satu, tadi gigi dua gue. Aduh, shocknya keras banget. Shocknya si Akit nih. Mantap. Betotanya lebih mantap ini ya daripada motor gue. Hah? Iya. Keren motornya, kenceng. Ngerasain retak akhirnya. Mantap. Keren sih ini racingnya, kenceng banget tadi gue betot pertama. Ya mungkin segitu kali ya guys ya. Makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan di share jika kalian suka video kali ini. Dan kalau mau bikin vlog lagi mungkin ntar kalian komen aja di bawah ya. Ciao.